Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama saya, Dendy Kurniawan, di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Tekom. Pada video ini, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11, yang mana nanti kita akan membahas mengenai aritmatika bilangan oktal. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Baik teman-teman, mari kita bahas aritmatika bilangan oktal di pertemuan hari ini. Dan kita flashback terlebih dahulu. Bilangan oktal, ya, definisinya adalah sistem bilangan yang berbasis 8, yang artinya dia memiliki 8 simbol. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai tertinggi dari bilangan oktal adalah 7. Nah, sebelum kita melangkah ke aritmatika penjumlahan dan pengurangan, di sini kita pelajari dulu konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Teman-teman pasti masih ingat konversi dari desimal ke bilangan biner, yang mana tekniknya dia menggunakan sistem apa teman-teman? Masih ingat? Ya. Oke ya, tak jauh berbeda dengan konversi desimal ke dalam oktal. Ya, definisinya yaitu merubah ataupun memproses ataupun mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bilangan oktal. Nah, kalau di dalam bilangan desimal dikonversi ke biner, pada pertemuan ke-9 atau ke-10 ya, di sana kita membagi bilangan desimal tersebut dengan angka 2. Kenapa dibagi dengan 2, teman-teman? Karena biner itu merupakan bilangan yang berbasis 2. Ya, oke. Kalau definisinya seperti itu, jadi kita bisa untuk menganalisa ataupun membuat definisi baru di dalam konversi desimal ke oktal. Kalau desimal ke biner, dia dibagi 2 ya, karena biner basisnya 2. Jadi kalau di dalam konversi desimal ke oktal, ya benar, kita bagi dengan 8. Oke teman-teman, jadi sisa baginya antara angka 0 sampai 7 ya teman-teman. Nah, kalau kemarin di dalam konversi desimal biner, sisa bagi kalau nggak 0 ya 1. Dan di sini karena dia dibagi 8, maka sisanya kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di antara bilangan tersebut. Dan di sini ya, proses pembagian ini akan berhenti ketika hasil pembagian sudah kurang dari pembaginya, yaitu kurang dari 8. Oke, begitulah cara konversi dari desimal ke oktal. Apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Saya yakin teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Dan saya lanjut konversi oktal ke desimal atau kebalikannya sekarang. Nah, kalau kemarin biner ke desimal, dia dikalikan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, sama halnya di sini. Berhubung oktal adalah bilangan yang memiliki basis 8, jadi perkaliannya itu dikalikan dengan 8 teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, digit paling kanan sebelum koma itu dikalikan dengan 8 pangkat 0, kemudian sebelah kirinya dikalikan 8 pangkat 1, sebelah kirinya lagi dikalikan 8 pangkat 2, seterusnya. Oke teman-teman, bisa ya dibedakan oktal ke biner 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. karena di sini biner ya, biner ke desimal maksud saya. Kalau biner ke desimal 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu kalau biner, karena biner basis 2. Karena di sini oktal basis 8, maka 2-nya itu diganti dengan 8. Ya. Cukup mudah ya, dan ini contohnya ada bilangan oktal 1022 basis 8 disuruh mengubah ke basis 10. Nah, jadi seperti ini teman-teman teknik pengerjaannya ya, yang belakang dikalikan dengan 8 pangkat 0, kemudian sebelah kirinya 8 pangkat 1, sebelah kirinya lagi 8 pangkat 2, sebelah kirinya lagi 8 pangkat 3 dan seterusnya. Hasil perkalian tersebut dijumlahkan, nah hasilnya adalah 530. Oke, itu konversi dari oktal ke desimal. Tidak jauh berbeda dari konversi biner ke desimal ya teman-teman. Jadi untuk cara di sini saya skip, saya anggap teman-teman mudah untuk memahaminya. Dan mari kita aritmatika penjumlahan bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8 dan memiliki 8 simbol. Karena hanya memiliki 8 angka, maka penjumlahan 7 ditambah 1 itu sama dengan 10. Oke teman-teman ya, 7 tambah 1 sama dengan 10, bukan 8 seperti halnya bilangan desimal. Nah, karena di dalam oktal dia tidak mempunyai angka 8, tidak mempunyai simbol angka 8 dan angka 9. Begitu juga ketika 7 ditambah 2 hasilnya adalah 11, bukan 9. Pada penjumlahan bilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses penjumlahan pada bilangan desimal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja angka dalam bilangan oktal hanya terdiri dari 0 sampai 7 atau berbasis 8 ya, ada 8 simbol. Langkah-langkah penjumlahan pada bilangan oktal yang pertama adalah tambahkan masing-masing kolom secara desimal ya. Kita susun sama halnya ketika kita ingin menjumlahkan bilangan biner seperti pertemuan sebelumnya. Kita susun secara horizontal ya, bilangan 1 di atas, bilangan 2 di bawahnya, dan ubah dari hasil desimal ke oktal. Hasil penjumlahannya jika melebihi 7 itu kita harus ubah ke dalam oktal, dan tulis hasil dari digit paling kanan dari hasil oktalnya. Jika hasil penjumlahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan menyimpan untuk penjumlahan kolom sebelah kiri ataupun kolom selanjutnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman bingung untuk definisi tersebut, mari kita contohkan soal yang nomor 1, penjumlahan bilangan oktal 410 ditambah dengan 320. Langkah-langkah penyelesaiannya kita susun dia secara horizontal ya, 410 tambah 320, dan kita jumlahkan dari yang paling belakang di sini. 0 ditambah 0, 1 ditambah 2, 4 ditambah 3. Saya yakin ini nggak ada kesulitan sama sekali karena di sini kita belum menemukan titik kesulitan yang mana hasil penjumlahan melebihi 7. Ya, jadi di sini sama halnya seperti bilangan penjumlahan bilangan desimal, teman-teman. Oke. Ya, seperti itu. Jadi saya yakin nggak ada yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, kita coba cari soal yang kedua. Di soal yang kedua di sini ada angka 3456 ditambah dengan 1345. Ya, oke, kalau kita lihat ya, di sana ada proses penjumlahan yang melebihi angka 7 nih ya. Misalkan 6 ditambah 5 hasilnya kan 11 kalau di dalam desimal. Baik teman-teman, coba kita eksekusi, coba kita selesaikan soal tersebut dan kita jumlahkan dari yang paling kanan. 6 ditambah dengan 5 ya, hasilnya adalah 11. Oke, tadi dikatakan jika proses penjumlahan itu melebihi 7, kita harus ubah dia ke dalam bilangan oktal. Proses pengubahannya adalah seperti ini teman-teman. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi ketika jumlah di sini itu melebihi 7 ya, lebih dari 7, kita harus menyimpan 1. Oke, dan hasil 11 ini kita ubah dia ke oktal. Caranya yaitu dengan mengurangi hasil penjumlahan tersebut dengan angka 8. Oke, 11 kurangi 8 sama dengan 3. Angka 3 inilah yang nantinya sebagai hasil penjumlahan bilangan oktalnya. Ya, oke ya teman-teman, ingat kita masih menyimpan 1. Kita masih menyimpan 1 di sini. Jadi 3 ini bahkan kita tulis di sana. Ya. Kemudian 1 tambah 5 tambah 4. Ya, 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, karena lebih dari 7, maka kita menyimpan lagi 1. Dan 10 kita ubah ke dalam oktal. Dikurangi dengan 8 ya, jadinya 2. Oke, tadi kita menyimpan ya, menyimpan 1 dan hasil di sini adalah 2. Kemudian 1 tambah 4 tambah 3. Nah, hasilnya 8, teman-teman. Dan lebih dari 7 ya. Karena 8 ini lebih dari 7, jadi kita menyimpan lagi. Di sini kita menyimpan 1. Kemudian 8 ini kita tetap kurangi dengan 8. Ya, 8 itu tetap kita kurangi dengan 8. 8 kurang 8 sama dengan 0. Jadi di sini hasilnya adalah 0, teman-teman. Oke. Ya, kita masih menyimpan 1 tadi ya, ini ya. Simpanan 1 ditambah 3 ditambah 1 sekarang. 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Nah, karena berhubung hasilnya itu kan tidak melebihi 7. Jadi hasil ini, ya ini sudah sebagai hasil oktalnya teman-teman. Atau kita bisa tulis di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi hasil penjumlahan dari bilangan oktal 3456 ditambah dengan 1345 itu adalah 5023, teman-teman. Oke ya, cukup mudah ya. Nah, kalau Anda mempelajari ataupun menyimak video ini dengan konsentrasi penuh, saya yakin Anda bisa, teman-teman. Ya, mungkin awalnya agak sedikit bingung karena belum terbiasa ya. Ya, intinya jika proses penjumlahan lebih dari 7, maka menyimpan 1 dan hasil tersebut kita kurangi dengan 8. Oke ya. Contoh lagi jika Anda belum paham. Soal yang ketiga ada 4467. Kita tambahkan dengan 7265. Ini sama-sama bilangan oktal ya. Oke, kita susun secara horizontal. Ya, dan kita jumlahkan dari yang paling belakang. 7 ditambah dengan 5. Hasilnya kan 12. Karena 12 itu lebih dari 7, maka kita harus ubah dia ke dalam oktal. Dan kita simpan 1 ya. Nah, 12 kurangi 8 sama dengan 4. Jadi di sini adalah 4. Kemudian dia menyimpan 1. 1 ditambah 6 tambah 6. Ya, sama dengan 13. Karena lebih dari 7, maka menyimpan 1. Ya, menyimpan 1. Oke, di sini ya, menyimpan 1. Dan 13 tersebut kita kurangi dengan 8. 13 kurang 8 sama dengan 5 ya teman-teman. Oke, sama dengan 5. Nah, tadi kita menyimpan 1 ya, ini ya, biru ini. Ya, 1 ditambah 4 ditambah 2. Ya, 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Oke teman-teman, karena 7 itu kan bukan lebih dari 7 ya. 7 kan tidak lebih dari 7. Atau analoginya, oktal ini kan memiliki simbol 7. Jadi ya biarkan saja dia seperti ini. Tidak usah kita kurangi dengan 8. Dan dia tidak menyimpan 1. Di sini dia menyimpan 0 ya teman-teman. Tapi nggak usah kita ingat-ingat saja karena 0 itu nggak memiliki nilai. Nah, jadi 7 ini biarkan seperti itu. Dan kita lakukan proses selanjutnya. 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 berapa teman-teman? 13. Ya, langsung ditulis 13 gitu atau bagaimana? Kalau Anda langsung tulis, maaf, 4 tambah 7 13 ya. 4 tambah 7 kan 11. Jika Anda tulis di sini langsung 11, itu salah teman-teman. Ya, ini salah. Nah, jadi Anda tetap harus menggunakan teknik ini ya. Anda tetap harus menggunakan teknik 4 tambah 7 sama dengan 11. 11 menyimpan 1 dan 11 dikurangi dengan 8. Dengan hasilnya adalah 3. Oke ya, tekniknya seperti itu. Oke, maaf. Ini tadi 7-nya belum saya tulis di sini. Ya, 7 yang ini ya, belum saya tulis di sini. Ini 7 dan ini 3. Oke, dan kita masih menyimpan satu teman-teman ini ya, yang hijau ini. Nah, dan satu ini kita turunkan. Oke, hasilnya adalah 13.754. Ya, hasil penjumlahan dari 4.467 ditambah dengan 7.265 adalah 13.754. Oke teman-teman, catatan ya, jika hasil penjumlahannya itu lebih dari 7 ya, berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan hasil tertingginya 15 ya. Itu nanti ya dikurangi dengan 8 dan dia harus menyimpan 1. Nah Pak, kalau hasil penjumlahannya 16 bagaimana Pak? Tidak mungkin ya hasil penjumlahan 16. Karena hasil penjumlahan terbesarnya itu kan dari 7 ditambah 7. Kemudian proses sebelumnya jika masih menyimpan 1. Berarti 1 tambah 7 tambah 7. Nah, jadi 15 ini sudah nilai tertinggi dari penjumlahan oktal. Ya, mungkin sampai 16. Oke, teman-teman. Ini perlu diingat juga ya. Jika hasilnya 8, maka menyimpan 1 untuk proses penjumlahan berikutnya dan 8 tersebut dikurangi dengan 8 ya, dan ini yang saya catat tebal ini hasil penjumlahannya ditulis dalam oktalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman proses penjumlahan bilangan oktal. Dan apakah ada yang ingin tanyakan dari proses penjumlahan bilangan oktal maupun konversi bilangan oktal ke desimal atau sebaliknya? Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa komentar di video ini. Baik teman-teman, saya lanjutkan untuk poin yang selanjutnya yaitu pengurangan bilangan oktal. Pada pengurangan bilangan oktal, lakukan pengurangan secara berurutan dari digit sebelah kanan. Sama halnya dengan penjumlahan tadi. Jika bilangannya dikurangi lebih besar, maka hasilnya akan ditempatkan sebagai hasil pengurangan oktal. Apabila hasil yang dikurangi lebih kecil, maka akan terjadi proses peminjaman 1 dari digit sebelah kirinya. Nah, pada bilangan desimal, angka 1 yang dipinjamkan bernilai 10. Ya, misalkan 1 dikurangi 9. Nah, 1-nya itu kan lebih kecil dari 9. Maka 1 itu meminjam di sebelah kirinya. Dan 1 itu berubah menjadi 11. Ya, karena meminjam satunya itu bernilai 10. Sedangkan di dalam oktal, meminjam 1 ini bernilai 8 teman-teman ya, jadi setiap 1 meminjam itu nilainya 8. Contoh di sini ada soal yang pertama 5.745 dikurangi dengan 3.412. Oke, kita susun secara horizontal dan kita kurangi ya. Kalau kita lihat di sana untuk proses pengurangan contoh yang soal pertama ini masih mudah sekali karena belum ada proses peminjaman dan angka yang dikurangi lebih besar daripada pengurangnya. Nah, jadi sama halnya pengurangan bilangan desimal ya. 5 kurangi 2 sama dengan 3, 4 kurangi 1 sama dengan 3, 7 kurangi 4 sama dengan 3, 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, sangat mudah sekali ini ya contoh soal yang pertama. Ya, kita skip saja dan kita lihat contoh soal yang kedua. Ada 5.432 dikurangi 1.456. Oke, kalau kita lihat di sini sudah agak susah ya. Angka yang dikurangi ada yang lebih kecil daripada pengurangnya. Jadi di sini ada proses peminjaman. Baik teman-teman, tadi dikatakan ketika angka yang dikurangi lebih kecil daripada pengurangnya, maka kita pinjam satu angka di sebelah kirinya. Dan satu angka yang dipinjam itu nilainya adalah 8 teman-teman. Jadi kalau 2 dikurangi 6 itu sama dengan 10 dikurangi 6 ya. Kenapa demikian? Karena si 2 ini meminjam dari si 3 ya. Nah, meminjamnya itu berupa angka 8 ya, yang ditambah dengan 2. 2 ini dari soalnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, 2 kan kurang dari 6, maka terjadi peminjaman 1 sehingga menjadi 10 - 6. 10 didapat dari 2 ditambah 8. 8 ini yang meminjam sebelah kirinya tadi. Dan selanjutnya sekarang 2 dikurangi 5. Nah, karena awalnya kan 3, dia dipinjam di 2. Dan berarti dia berubah menjadi 2. Nah, 2 kan lebih kecil daripada 5. 5 ini soal ya teman-teman. 2 lebih kecil daripada 5. Maka kita pinjam si 4 yang ada di sebelah kirinya. Oke. Dan meminjamnya itu bernilai 8 ya teman-teman. Satu angka yang dipinjamkan bernilai 8. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, atau kita analoginya seperti ini ya. 2 dari 3 yang telah dipinjam. Ya, dari sini. Oke, saya hapus dulu coret-coretan saya di sini ya. Dua dari 3 yang telah dipinjam. Nih. Kemudian 10 ya dari 2 plus 8 yang meminjam si 4 ya. 2 menjadi 10 meminjam 1 dari 4. Nah 1 itu bernilai 8. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Jadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. Terus langkah selanjutnya 3 dikurangi 4. Nah kenapa 3? Disoalkan 4. Nah tadi ingat ya, tadi si 4 itu dipinjam oleh si 3 ini ya, yang 3 yang sudah berubah bentuk menjadi 2 itu ya, jadinya 4 itu berubah menjadi 3. Nah 3 dikurangi 4. Nah 3 lebih kecil daripada 4, jadi 3 ini meminjam si 5 ya. 3 ini meminjam si 5. 3 dari 4 yang telah dipinjami 1. Kemudian 11 ini meminjam 5 ya. 3 ditambah 8 sama dengan kan 11. Dan 11 kurangi 4 ya, 4-nya itu kan soal. Sama dengan 7. Oke, terakhir. Ini awalnya 5, tapi dia telah dipinjam oleh si 4 tadi yang sudah berubah bentuk menjadi 3. Ya. Jadi tinggal 4. Nah, 5 ini sekarang menjadi 4. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Dan hasil ini ya, hasil yang belakang-belakang ini adalah hasil pengurangannya 3754 ya, 3754. Oke, itu teknik pengurangan bilangan oktal. Setiap satu angka yang dipinjam bernilai 8. Bagi yang belum paham, ayo kita bahas soal yang ini. 1 dikurangi 7. Ya, kita lihat ya teman-teman, 1 dikurangi 7. Karena 1 ini lebih kecil daripada 7, maka kita pinjam si 2. 2 ini kita coret, dia berubah menjadi 1. Dan 1 ini kita coret, dia berubah menjadi berapa? 1 ditambah 8, 9 ya teman-teman. Nah, 1 ditambah 8, jadinya 9. 9 dikurangi 7, hasilnya adalah 2. Oke. Sampai sini pahamnya teman-teman? Dan saya lanjutkan. Ini awalnya 2 karena sudah dipinjam, jadinya dia menjadi 1 ya. Nah, 1 dikurangi 5. 1 lebih kecil daripada 5. Jadi kita minjam si 3. Nah, si 3 ini kita coret, dia berubah menjadi 2 sekarang. Dia dipinjamkan ke si 1. Nah, bernilai 8 ya. Jadi di sini 1 ini kita coret, dia berubah menjadi nilainya sekarang 9 ya. 9 kurangi 5 sama dengan 4 ya teman-teman. Nah, terus sekarang 2 dikurangi 6. 2 ini lebih kecil daripada 6. Nah, dia pinjam si 1 ini. Si 1 dicoret, dia berubah menjadi 0. Ya, ini 0 ya. Ini ya. Jelek amat. Hapus dulu, jadi ulang ya. Dia berubah menjadi si 0. Oke, dan 2 di sana dia dikurangi, ditambah dengan 8. Ya, ini kita coret, berarti di sini nilainya menjadi 10. Ya kan? 8 tambah 2. Nah, 8-nya dari mana? Dari si 1. Nah, yang dipinjamkan si 2. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Oke, dan 0-nya kita bisa turunkan ya. Jadinya 0442 atau ditulis 442 saja juga boleh. Oke, seperti itu teman-teman untuk pengurangan bilangan oktal. Dan jika ada latihan soal, silahkan dikerjakan dengan baik, dihitung dengan seksama, dan harus teliti. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan dalam materi pertemuan hari ini, Anda bisa tuliskan di dalam kolom komentar video YouTube maupun kolom komentar di Siakad, atau Anda bisa menghubungi saya di jam dan hari kerja. Dan bagi teman-teman semua yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe channel saya bisa di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe juga gratis. Dan nanti juga akan saya berikan bonus ya yang sudah mensubscribe saya. Jadi diusahakan nama channel dari YouTube Anda itu nama diri Anda sendiri ya, biar saya tidak bingung nantinya ketika memilah-milah siapa yang sudah subscribe saya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pula untuk presensi di Siakad. Saya Dendy Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.